Widih, ada interiornya, guys. Hype Trip berinterior. Wow, lihat, guys. Yo, what's up, guys? Welcome back to BNV Pada video kali ini kita akan mereview update terbaru dari game Train of Indonesia. Yeay, bersama Viplays. Halo Viplays. Ada Faki, ada Hicap, ada Leon Goreng, ada Rafa, ada Revenge 237, ada Iki Ganteng. Weh, Iki Ganteng, guys, mantap. Ada Hazard, lalu ada Andra, ada Bima, ada Lepi, pelanggan channel kita, guys. Oh ya, Bima juga, guys. Bima sudah menjadi pelanggan channel kita, guys. Mantap sekali. Di sini juga ada Dwi Arya, lalu ada Krishna, dan ada Udin. Jadi hari ini kita akan mereview update terbaru dari game Train of Indonesia. Seperti apa keseruan dari update terbarunya? Pastikan kalian sudah pencet tombol like, subscribe yang belum subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita gacor. Oke, guys, untuk tutorialnya ini ya. Oke, ini ada tutorialnya, guys. Kalian bisa pause kalau kalian mau lihat ya. Ini ada untuk lampu, ini reversernya. Ini terus ada throttle display-nya, ada increase throttle, decrease throttle, ada emergency brake. Lalu di sini ada whistle-nya. Kalau merah itu ke belok ya. Kalau lurus itu berarti hijau. Oke, ini sinyalnya ya, teman-teman ya. Ini maju go. Ini artinya turunkan kecepatan ya. Ini kalau ini ya, guys ya, kalau ini. Lalu untuk kalau yang ini artinya stop atau semboyan 7. Ini semboyan 6, ini semboyan 5. Kita sambil belajar semboyan, guys. Ini departure procedure, prosedur keberangkatan. Jadi kalian tinggal pencet E, terus bel stasiun, terus sinyalnya menunjukkan aspek hijau atau semboyan 5. Lalu ada HP, kalau HP gimana? Ya, HP ya sama aja sih. Kalau Plut PPKA, lalu ada Plut Connector, lalu semboyan 35. Kalau KRL bedanya cuma PPKA yang mengumumkan izin kereta ya, teman-teman ya. Kalau ini adalah semboyan 10G, batas berhenti kereta. Ada batas langsiran, ada semboyan 35 atau 8K. Lalu ini ada batas kecepatan, ini semboyan 2, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nomornya 5 itu berarti 50 km/jam. Kalau ini adalah akhir dari jalur. Oke, ini 8E, batas langsir, dan sekian. Gitu aja, ini tombol delete. Dan ini peraturannya, kalau kalian mau lihat, kalian bisa langsung mainin aja ya, guys ya. Linknya ada di deskripsi video pastinya. Oke, guys, langsung aja kita gacor. Di sini ada semboyan 2, tas 4, 2, teman-teman. Berarti tas 4 kita cuma boleh 2 ya. 2 itu berat 20 km/jam. Tapi di sini belum ada ini, guys, speedometer ya. Jadi kita pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Oke, guys, kita akan jalan ke depo kereta, teman-teman ya. Kita jalan-jalan ke depo kereta bersama Viplays dan Viplays. Wailah si kocak. BTW update-nya udah banyak, guys ya. Ada di Discord-nya TOI, teman-teman, sabar. Jadi yang udah di-update adalah di sini Viplays kocak. Ada retrofit all passenger coaches only dinner kawis and power cars coming soon ya, guys ya. Interior ya, ini interior added fitur kemas Pertamina and Babarandek and a freight depot ya. Jadi ini adalah ditambahkan peti kemas Pertamina dan Babarandek dan sebuah depo kereta barang, teman-teman. Ini ada UI tutorial dan available in newest servers. Ya, mohon maaf kalau bahasa Inggris saya agak-agak ya. Oke, kita mundur dulu, kita ambil. Oh ya, guys, jadi untuk ini peti kemas dan Pertamina dan yang lainnya itu akan kita review di next video ya. Kalau video ini sudah mencapai 700 like dan views-nya sudah mencapai 20.000. Jadi tunggu apa lagi? Share ke teman-teman kalian. Wow, tapi ini kenapa gini? K101. Kita coba lihat, guys, ya interiornya ya. Langsung aja kita masuk. Nah, coba lihat. Oke. Wow, guys. Sudah ada interior. Widih, ada interiornya, guys. Hype Trip berinterior.
Wow, lihat guys. Mana nih? Tuh, widih, asik guys, ada interiornya. Wadidaw, ada interiornya, masye. Aku suka guys, TO ini keren guys ya gamenya ya. Udah detail, ada interiornya lagi guys, mantap sekali ya. Satu. Wailah, mundur-mundur terus. Ya lagi, terus. Wailah si kocak pernah berhenti. Eh, guys, kalian nyadar gak? Ini tulisannya ekonomi. Di sini eksekutif. Wah, Vi plus HP. Oke, mantap Vi, stop. Jangan lupa like-nya. Jangan lupa like-nya. Sambil menunggu, ayo di like, subscribe dulu. Kita lari dulu ke lokomotif. Ya. Kita lari. Oh, ingat, guys, jangan pernah emergency brake ya, teman-teman ya. Atau enggak, dia tekanan dari belakang itu bakalan lebih kencang dan menabrak rangkaian depan dan mengakibatkan anjlok. Itu teori dari siapa ya tadi? Abieza kalau nggak salah ya. Eh, nggak deng. Bima, guys, pelanggan channel kita yang ngasih tahu, guys. Wih, tuh guys, ada interiornya. Wih, keren, guys. Itu ada Lepi, ada yang lain-lainnya. Dan VPS jadi Asmas. Jangan rem mendadak. Siap, saya sudah sepuh kok. Saya ini sudah masinis yang pro. Pro player. Ini trotolnya 7. Ingat, patuhi semboyan. Wah, inilah si kocak mang copot. Oke, langsung aja trotol 7, guys. Kita langsung OTW kali warna ya. Oke, ini kali warna, guys. 7. Oke, masih trotol 7, berarti masih aman ya. Kita coba lihat high trip ngerosi. Kita coba lihat. Trotolnya disuruh 7, guys. Oke, aman ya. Wah, aman, guys. Wow, Rosi. Wah, angkar. Copot. Weh, untung nyambung lagi, guys. Tadi sempat copot, guys. Mana bisa gitu? Rugirang gitu. Sayangnya di game ini belum ada speedometer ya guys ya. Jadi kita belum tahu kecepatan kereta kita ya teman-teman ya. Coba trotol 8. Langsung gacor. BTN sinyal mekanik di mana ya? Jangan-jangan di kereta barang ya. Bisa jadi teman-teman. Bisa jadi sinyal mekaniknya ada di kereta barang. Jangan lupa like ya guys ya. Like itu sangat membantu Vipress dan Vipress untuk semakin semangat buat video. Ingat 700 like dan 20.000 views, kita akan review kereta barangnya. Apa sih? Ya copot lagi. Jangan dimainin koplernya. Kalau anjlok, kesel kalian ya. Aduh, susah banget lagi. Sinyal los, masih. Kita sampai rawa bambu. Kita lihat ya. Ini interiornya keren banget guys. Aku suka banget nih guys. Hah? Rute Cikarang? Masa sih? Iya guys ya. Kalau kalian yang tinggal di sekitaran Blok 1 atau di Cikarang, infokan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, ini Meliuk Indah guys. Meliuk Indah Hype Trip. Taksaka jam mepet. Kocak. Taksaka jam mepet. Rawanya ada bambu. Hah? Masa sih? Ini mirip Daup 1 bang. Oh iya. Iya sih memang mirip guys. Mirip Daup 1 temen-temen. Langsung kita gas. Oke gas. Kita di rawa bambu. Oke ini semoga. Apakah masih ada papan peringatan yang gitu guys? Semoga nggak ada lagi ya. Aku pengen full trip ini guys. Kenapa nih ada easter egg guys? Bang asli, wah, easter egg guys. Masih ada yang itu kah? Aduh, masih ada guys, belum di update. Wailah, stop, jangan rem mendadak, ingat. Jangan emergency brake. Stop.
Oh my god. Ma, tolong. Ah. Ya, padahal udah direk. Aduh. Seperti biasa. Salut. Bima kenapa terbang mulu? Anjlok, guys. Ya, begitulah. Betul, ada yang tahu di kereta barang di mana enggak, guys? Aku penasaran, guys. Mau cari enggak? Kita cari ya. Kita cari lokasi kereta barang itu di mana, guys? OTW ambil rangkaian masih loko malam. Kita lewatin coming soon. Oke. Habis itu pasti akan ketemu deponya, guys, katanya ya. Kita coba aja buktikan ya, benar atau tidaknya ya. Mana nih? Katanya di sebelah sana ya. Ayo, benar atau tidak, kemana sih? Lo mana guys, sabar, belum kelihatan ya, sabar, di mana, doko kereta barang, kok gak kelihatan, guys, sabar, kita cari terus, tetap semangat mencari. Kalau untuk kereta barangnya kita review di next video ya, kita hari ini di outro ini kita cuma mencari lokasinya doang ya, guys ya. Oh, belok, guys. Oh iya, bener, belok, guys. Wow, di sini lokasinya. Wow, bener, guys. Wow, tuh, guys. Oke, guys, mungkin dulu sampai sini aja ya. Kita udah ketemu, nanti di next video akan kita review. See you in the next.